Halo guys, my bro and sis, tercukmannya dimanapun kalian berbijak. Bertemu lagi dengan gue, Poi, dari Kobam Channel, berbagi info tentang tercukan pastinya. Apa kabar guys? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat selalu ya. Udah lama nih gue gak upload tentang tercukan gitu kan. Karena apa ya? Lagi sebelumnya juga lagi bad mood dan lagi gak greget lah gitu untuk membahas sesuatu di sini. Gue kangen bikin konten lagi gitu kan, bikin konten ya ngobrol-ngobrol gini gitu kan di depan kalian-kalian semua gitu kan, berbagi info tentang tercukan, baik itu gantangan, itu tentang perawatan, settingan, terus masalah-masalah tentang tercukan, terus apa lagi? Oke, yang berhubungan dengan tercukan, gue kangen banget pengen ngebahas bareng sama kalian. Bukan maksud menggurui, tapi kita saling share aja gitu. Jadi gini, gue juga emang lagi jarang, lagi off sih semenjak konten terakhir gue di bulan apa, masalah bulan Desember ya, masalah gantangan itu di, maksudnya gue konten di lokasi gantangan gitu kan. Biasa kan emang rutin gitu kan, setiap bulan tuh ada aja gitu kan konten di gantang, entah itu latber, latpres, atau event besar gitu kan. Dan gue stuck kemarin di Desember, bulan Desember gitu. Nah, gue juga ada bahas yang unik nih guys, masalah gantangan ya. Jadi itu kalau kita kan biasa gantang ya, kayak burung-burung kicau mana yang lain gitu kan. Gantang kita datang, kita bawa burung beserta perlengkapannya lah gitu, perlengkapan lombanya gitu kan. Terus datang ke lokasi, terus kita beli tiket, terus kita nunggu sesi ya kan. Habis nunggu sesi itu langsung kita gantang ya kan. Sorry itu zaman real lagi konser biasa, habis dijemur gitu. Intermezzo. Nah, terus kita gantang, terus kalau beruntung kita menang, kalau ya lagi enggak hoki ya yang penting silaturahmi ya, guys. Bisa ketemu-temu teman-teman sehobi ya kan, senang lah gitu. Ingat lurusin niat itu. Nah, gua kemarin dapat info gitu kan dari negara tetangga gitu kan. Kan memang kan tercukan itu kan penyebarannya itu nggak di Indonesia aja gitu kan, tapi di Senegal, Malaysia juga ada gitu kan. Oke ya, pinggir-pinggiran kita lah, Melayu-Melayu gitu ada. Lalu gue dapat info di situ, gue gabung suatu grup tercukan lah gitu kan, tapi di situ mereka tuh menyebutnya itu bukan tercuk tapi merbah kapur, atau disebut ya itu merbah kapur, bukan tercukan, bukan jok-jok, bukan apalagi tercuk, jok-jok, apalagi sih sebutan kita, lupa deh gua kalau di Indonesia gitu. Nah gitu, nah gua gabung di situ di suatu grup tetangga lah di Malaysia, kita sebutnya Malaysia gitu kan. Nah, gua nggak tahu tempat lokasi di mana ya, karena gua belum pernah gitu kan. Gua tahunya di sana cuma Johor gitu. Terus apa sih namanya? Gue dapat info dari sana, gue kaget, loh ada gantangan tercuk, bukan gantangan, ada lomba tercuk. Gue lihat ya kan, suatu postingan itu gue lihat, gue penasaran, kok nggak ada rame-rame kayak kita gitu, maksudnya kita kan kayak apa sih namanya, kalau gantangan tercuk di sini kan. Yang gue bilang tadi, kita beli tiket terus gantang rame-rame gitu kan. Kalau ini enggak guys, kok enggak ada, gantangannya tuh enggak ada, apa sih namanya tuh tendanya lah gitu lah. Kok enggak ada gitu kan. Gue lihat scroll-scroll foto-fotonya gitu kan, posting lihat foto kan. Atau kayak gue rapi lihat foto kan, gue lihat foto. Loh kok lombanya seperti ini gitu kan, lombanya tuh nggak kayak kita, mereka sebut tapau, tau nggak tapau itu apa?
Tapau itu kalau di sini bilang itu mikat, guys. Mikat atau jebak burung. Nah, itu mereka bilang tapau. Gua komen di situ. Ntar gua nih, gua lampirin juga. Gua komen itu cara penilaiannya gimana gitu kan. Kalau di sini kan lomba bilang itu kan. Di sana kan lombanya itu kayak murai, terus apa sih namanya? Ada di sana kan murai, terus apa sih namanya itu? Merbah jambul gitu kan, temannya terucuk gitu kan, merbah jambul masih satu spesies gitu kan, family. Masih satu family gitu kan. Nah, di situ kok lombanya tapau atau mikat gitu kan. Itu caranya gimana? Maksudnya bukan caranya, itu penilaiannya gimana gitu kan. Sama kayak gini gak? Nah, gue lampirin. Nah, maksudnya kayak gantangan kita, gantang adu suara gitu kan, atau gaya adu suara gitu kan, adu durasi gitu kan. Kalau kita kan di sini kan pakem kita kan yang pertama tuh poin besar kan ropo ya kan, ropo. Terus apa, Garuda, Muplik gitu masih gitu kan. Itu. Nah, kalau di sana ternyata tapau, tapau itu mikat. Mikat itu jadi burung nih. Nah, gue sampaikan juga nih. Jadi burung masuk kandang pikat lah gitu kan. Nah, itu aja kayak apa sih namanya? Pikatannya ini masuk ke kandang itu kan. Dia unik juga kan kandang itu. Kubah gitu bulat. Jadi ya mancing gitu. Kayak kita mikat biasa, kalau kita kan biasa mikat pakai gacuan juga kan, ada kan gitu kan. Gacuan juga, terus samping kanan kiri pakai lem atau kayak kandang jebakan gitu. Nah, sebenarnya gimana Pak, saya bilang gitu kan. Oh, di sini ada, maksudnya ada durasi penangkapan atau gimana, banyak atau gimana gitu kan. Ternyata di sana makainya ya itu terbanyak itu, terbanyak nangkep lah gitu kan, itu yang pemenangnya. Oh gitu. Nah, saya kira kayak model-model di apa sih namanya tuh di sini gitu kan, adu kicau, adu apa sih namanya, gaya gitu kan. Kalau di sini, kalau di sana enggak, ternyata tapau gitu, mikat. Nah, di situ juga nih gue lampirin ini juga, piagamnya, piagam sini, topinya juga, hadiah-hadiahnya juga gitu kan. Ada ternyata apa sih namanya itu, peminatnya gitu, tapau. Nah, itu. Jadi gue juga baru tahu kalau sana juga ada lomba burung cocok, tapi berbeda model gitu, berbeda tipe dengan kita gitu kan. Nah, gitu. Jangan yang masteran itu, masteran pikatan itu mampu berapa banyak dia nangkap gitu kan pikatan dalam sehari itu. Nggak sehari sih, mungkin hitungannya jam kali ya. Itu kan mikat itu kan nggak sebentar ya, pasti lama nungguin, nyari-nyari lokasi, nyari spot yang kira-kira ada terucukan gimana gitu kan. Nah, oke. Jadi ya kayak gitu. Jadi tuh di sana itu ada lomba terucukan, tapi lombanya itu nggak mau ngomong ribet, adu gaya atau adu suara kayak kita gitu, adu kicau, tapi lomba mikat atau tapau gitu kan. Nah, itu. Jadi menurut kalian gimana, guys? Menurut kalian gimana, komentar seperti apa? Ya, mungkin ya kalau gua dari gua komentar dari gua sih ya, langkah bagusnya tolak kalau bisa mah ya apa sih, jangan ada lomba pikat lah gitu kan. Karena apa, gue juga gak tahu nih hasil pikatannya itu dilepasin lagi atau dijual ke kios-kios gitu kan, atau dijual itulah di kalangan-kalangan komunitas mereka gitu kan. Nah, gue gak nanya sampai situ. Nah, pasti mereka lombanya seperti itu. Kalau gue sih dari komentar gue sendiri sih, alangkah baiknya kalau lomba yang kayak kita gitu kan, adu kebolehan si kicauan gitu kan, gaya gitu kan, seperti itu. Karena menurut gue tuh kalau seperti itu sih mikat itu ya nggak setujunya
mengambil dari alam. Menurut gue sih gitu, itu yang gue setuju. Karena gue juga punya program, Kobam Channel itu punya program, ya yang beli di ombyokan itu ya gue lepas, gue rilis gitu kan. Itu kan pasti hasil jebakan atau hasil pikatan kan, yang di ombyokan-ombyokan itu bukan, belum ada yang hasil ternakan. Karena ternakan itu pasti masih terbatas gitu kan, paling by komunitas, via komunitas nih gue ada terah ini, misalnya generasi sekian, generasi sekian, F sekian gitu kan. Nah itu kalau menurut gue sih, lomba kayak gitu sih kalau bisa sih jangan gitu kan, karena menurut gue kasihan juga mereka yang di alam gitu, ditangkap-tangkapin. Nggak tahu nggak nasibnya, entah itu buat dipiara hasil tangkap sih, nanti pikatannya itu yang hasil lomba tapaunya itu dipiara atau dijual lagi atau seterusnya, gue nggak tahu gitu jalan kah. Baiknya kan kayak ini minimal kayak kita lah gitu, lomba-lomba gantang cucuk gitu kan, dan ajang-ajangnya tuh enak gitu kan, kita seneng. Nah jadi menurut kalian gimana guys? Komentar di bawah aja gitu kan. Ya gue harap sih ada orang teman-teman trucuk mania yang di negara seberang melihat video ini. Jadi mau belajar alangkah baiknya lomba seperti kicau-kicau mania, seperti burung-burung kicau yang lainnya gitu kan. Kayak misalkan ada murai batu gitu kan, terus merbah jambul. Nah seperti itu suara dan gaya. Nah oke, jadi seperti itu aja konten gue kali ini mengenai lomba trucukan di negeri seberang. Oke, seperti itu. Jadi seperti itu, cukup aja kayak gue. Dan sekali lagi insya Allah mungkin nanti gue on lagi di gantangan gitu kan, atau update-update tentang keseruan-keseruan dan gacau-gacauan teman-teman tunjukkan di apa sih namanya, ya di ajang lomba, di ajang event seperti apa. Ya insya Allah nanti gue gaskan lagi lah gitu, doain aja mudah-mudahan sehat, ada waktu, dan yang pasti ada eventnya juga. Kalau sekarang kan masih pandemi nih, takutnya kan izinnya susah gitu kan, tentunya gagal gitu kan, atau digerebek gitu kan, nggak ada izin, tentunya ngadain gitu kan, seperti itu. Jadi oke, kayak gitu aja dari gua Apoy. Mudah-mudahan info tadi bermanfaat buat kalian, dan mudah-mudahan berharap banget gua ada teman-teman yang cocok mania lah seperti itu di negara seberang itu bisa ikut model kayak kita gitu kan, belajar gimana lomba trucukan dengan kicauan seperti apa, yang dinilai itu apa aja, kategorinya apa aja, dan poin-poinnya seperti apa gitu. Jadi yang di alam jangan ditangkepin, dan nggak biarin mereka hidup di alam gitu. Jadi ya menurut gue sih kalau yang tangkapan alam itu atau ombyok itu buat lomba itu susah gitu kan, maksudnya buat lomba kalau buat gantangan itu susah gitu kan, belum jinakinnya gitu kan. Jangan jinakin lo, belum makan furnya, terus belum jinakinnya gitu. Terus jinak bunyi ya kan, terus apa lagi, belum tentu adaptasinya ya, seperti itu sih, butuh proses. Jadi emang tuh cocok-cocokan yang digantang itu menurut gue sih cocok-cocokan yang udah bermental dan udah tua gitu. Jadi gak sembarangan juga gitu kan. Ya wajar lah kalau cocokan harga mahal, kalau buat jantang ya wajar gitu, karena beda gitu kan. Lagi yang udah menghasilkan apa sih, juara gitu. Menurut gue sih nggak kaget lah dengan harga cucukan yang mahal seperti itu. Dan oke, gitu aja dari gua Apoy, ke bang channel undur diri, dan jangan lupa di subscribe biar kalian lo dapat info-info cucukan lain-lainnya dari gua. Dan mohon maaf kalau infonya rada kurang jelas, nanti bisa di komen aja gitu. Ntar gua balas insya Allah gitu kan, ngejelasinnya gitu, takut ada yang nggak jelas gitu kan. Dan udah, gua pamit undur diri dan see you. Bye-bye.